tahapan pemilihan bupati untuk calon perseorangan atau calon independen sudah dimulai sejak 11 Desember 2019 lalu. Hal ini berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2019. Di Berau, gembar-gembor akan majunya calon independen sudah terdengar jauh hari sebelumnya. Tapi, apakah sampai saat ini, sudah sebulan lebih ini, sudah ada calon independen yang melakukan pengembalian syarat untuk maju sebagai calon independen? Mari kita konfirmasi dan kita lihat, saudara. Saksikan itu, kan? Baik, Pak Ketua KPU, ini perdana kami main-main ke KPU sejak Pak Ketua KPU, Pak Budi, menjabat sebagai Ketua KPU. Perdana ini kita silaturahim. Sudah cukup lama kan? Lama semua kita. Setahun. Betul. Barusan kesini. Itulah dia. Jadi kami datang ke sini karena memang sesuai dengan tahapan pelaksanaan pilkada, ada sudah tahapan yang sudah terlewati nih. Sudah masuklah, ya. Sudah dijalani. Tahapan itu kaitannya dengan penyerahan syarat dukungan untuk calon independen, kaitannya dengan penyerahan dukungan untuk syarat perseorangan atau independen. Nah, sementara sebelum ini kan heboh-heboh nih di Berau, banyak calon yang katanya mau maju calon independen, ya. Iya. Kebetulan sesuai tahapan tanggal 11 Desember sampai tanggal 3 Maret 2020 harusnya sudah penyerahan. Ya. Sampai hari ini ada juga kah calon yang heboh-heboh kemarin itu mau maju independen memajukan pasangannya? Sampai sekarang belum ada sih yang daftar. Tapi pernah ada satu warga yang datang meminta formulir persyaratan dan perseorangan. Sudah kita berikan syarat-syaratnya, namun tidak ada kembali sampai sekarang. Sekarang belum, ya. Artinya kita tetap menunggu sampai dengan batas waktu di bulan Maret. Siapapun nanti warga masyarakat Berau yang mau mencalonkan diri atau perseorangan, kita siap menerima. Mengakomodir. Dan kalau ada yang mau berkonsultasi pun, kita juga siap memberikan informasi terkait itu. Terkait persyaratan. Persyaratannya apa sih? Sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, di mana untuk calon perseorangan itu minimal ketika persebarannya DPT-nya itu 200 sampai 250.000, itu didukung dari 10% DPT. Setiap kecamatan? 10% itu, dan minimal sebarannya di 50% lebih sedikit kecamatan. Artinya 25.000. 10% dari DPT itu adalah 15.000. 15.000, ya. 15.000, 23 sekian. Nah, terus jumlah sebaran per kecamatannya itu ada 7 kecamatan minimal, ya. Jadi artinya terpenuhnya itu ketika jumlah dukungannya tersebar di minimal 7 kecamatan. Jumlah 15.000. Dukungan yang dimaksud berupa fotokopi KTP, surat dukungan, dan dilampirkan fotokopi KTP. Oke. Terus dengan persyaratan-persyaratan itu dilakukan verifikasi enggak sama KPU? Ya, nanti ada tahapannya di Maret itu, verifikasi faktual setelah masuk dan diupload di aplikasi pencalonan itu. Nanti kita akan verifikasi faktual, jangan sampai nanti ada yang duplikasi nanti, ataupun nanti yang tidak harus memberikan dukungan dukungan seperti TNI Polri. Kan tidak boleh, karena di formulir dukungan itu ada pekerjaan mencantumkan pekerjaannya apa, dan kita bisa melihat bisa kalau ini kerjanya TNI Polri, PNS. PNS tidak boleh juga, ya. Nah, dari situlah kita verifikasi faktual. Ketika nanti nyatakan sesuai dengan syarat dukungannya, maka nanti di bulan Mei boleh mendaftar bersama dengan calon dari yang diusung oleh partai politik. Verifikasi faktualnya cukup hanya sampai di situ atau sampai turun ke lapangan KPU? Ke lapangan. Nanti di tingkat lapangan ada PPK. Terus saya berjenjang, kita KPU Kabupaten Berau, terus ke PPK memverifikasi faktual di tingkat kecamatan. Maksudnya verifikasi faktual di sini ngecek kepada yang punya fotokopi KTP betul enggak kalau dukung. Betul, seperti itu. Kalau ternyata hasilnya tidak mendukung, itu kita akan coret.
dicoret bahwa ini tidak memenuhi syarat gitu. Dan nanti ada perbaikan bahwa ini tidak, ini silahkan diperbaiki. Okay. Ada waktunya untuk melakukan perbaikan syarat dukungan sampai itu. Batas Mei ya? Ya, nanti Mei kan pendaftaran pasangan calon yang dimulai. Oke, okay. Jadi kan ada perbaikan sampai bukan apa-apa, di... banyak juga, sudah jadi rahasia umum lah. Kopi KTP itu enak aja dimintakan. Makanya ada verifikasi faktual. Bisa minta dengan Pak RT atau bisa. Bahkan banyak juga makelar. Kopi KTP kita, ini kan banyak kan? Ya, itu kan di luar seperti apa kita. Iya, makanya diperlukan verifikasi faktual kan. Artinya betul dah seorang itu mendukung. Iya, ya. Sampai ada. Artinya nanti setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual menghilangkan TNI Polri yang tidak boleh berdukungan, kemudian PNS gitu, kemudian yang di lapangan ternyata orang cuma dipakai kopi KTP-nya, setelah dihilangkan faktor itu semua, jumlah minimal yang menyatakan dukungan minimal 15.000. 23. Iya kan? Kalau misalnya di bawah itu enggak lolos seperti kan? Tidak kurang dari syarat minimalnya. Nah, artinya enggak bisa kan? Oke, kalau begitu. Intinya sampai hari ini belum ada. Gembar-gembor itu belum ada memang kan? Sampai ke yang resmi KPU belum ada. Oke, kalau begitu. Terima kasih, Ketua.